Dari kentang goreng kemasan yang ikonis sampai mesin es krim yang rusak, inilah 10 rahasia makanan cepat saji yang industri makanan cepat saji nggak ingin kamu tahu. Ah, nugget ayam. Potongan renyah kemasan yang bisa kamu dapatkan dari waralaba restoran cepat saji. Makanan ini bahkan ada dalam menu makan siang di sekolah. Bagaimana kalau aku memberitahu bahwa nugget ayam nggak sepenuhnya terbuat dari ayam? Para peneliti mengambil sampel nugget ayam dari beberapa restoran cepat saji yang nggak disebutkan namanya untuk dianalisis. Mereka mengatakan salah satu sampel, misalnya, hanya mengandung 40% daging, dan ada juga yang mengandung 50% daging. Sisanya? Nah, kamu memakan berbagai macam bahan seperti lemak, jaringan pengikat, dan serpihan tulang. Banyak perusahaan makanan cepat saji yang menggiling daging bersama bahan-bahan tersebut. Semua itu kemudian menghasilkan potongan-potongan yang dibentuk dengan mesin. Kenapa? Mungkin karena cara ini lebih murah dan menguntungkan. Jutaan restoran di seluruh dunia menyajikan nugget ayam di menu mereka. Jadi, secara ilmiah, nggak adil untuk mengatakan semua nugget dibuat dengan cara ini. Tapi banyak penelitian yang menyiratkan demikian. Semakin lama daging diproses, semakin banyak pula kandungan baik seperti vitamin B dan B12 yang hilang. Kenyataan pahitnya adalah produsen menambahkan bahan-bahan lain seperti natrium ke dalam campuran adonan. Natrium ditambahkan agar rasanya lebih enak. Ini adalah salah satu bahan yang membuat nugget menjadi sangat lezat. Tubuh kita membutuhkan natrium, tapi nggak terlalu banyak. Sayangnya, sebagian besar junk food mengandung lebih banyak natrium dari yang bisa ditoleransi tubuh kita. Jadi, mungkin lebih baik hindari makan makanan seperti ini terlalu sering. Restoran mencelupkan nugget ke dalam adonan tempura dan menggorengnya dengan minyak terhidrogenasi. Itu juga nggak baik untuk kesehatan, tapi begitulah cara mereka mendapatkan warna keemasannya. Produsen memasukkan bahan tambahan ke dalam nugget. Lalu bagaimana dengan ayam panggang? Dalam beberapa tahun terakhir, kita sudah melihat berbagai merek menawarkan ayam panggang sebagai pilihan yang lebih sehat. Penelitian juga sudah dilakukan terhadap ayam panggang. Dan pendekatan yang sama diterapkan di sini. Mengambil sampel ayam dari perusahaan makanan cepat saji ternama dan mengirimkannya ke laboratorium untuk dianalisis. Hasilnya menunjukkan, perusahaan-perusahaan tersebut mengecoh masyarakat dengan mengiklankan produk-produk tersebut dengan memberi label sehat, alami, dan 100% dada ayam. Kenyataannya, ada beberapa bahan yang ditambahkan pada daging untuk membuatnya empuk dan juicy. Selain itu, bahan tambahan ini juga memudahkan proses memasak daging, proses pembekuan, dan pengangkutan, serta saat dipanaskan kembali nantinya, gak akan kehilangan kelembapannya. Kelemahan dari semua zat aditif ini adalah memengaruhi nilai gizi dada ayamnya. Bahan-bahan ini tidak sehat bagi kita. Khususnya kita harus mewaspadai 3 hal. Yang pertama adalah natrium. Sampel makanan cepat saji mengandung 7 hingga 10 kali lebih banyak natrium dibanding dada ayam yang dimasak di rumah. Bayangkan saat ingin sekali makan burger keju, kamu mengurungkan niatmu dan memilih menu yang gak terlalu berisiko. Tapi ternyata, beberapa sandwich ayam mengandung jumlah natrium yang sama atau bahkan lebih banyak daripada burger keju dengan kentang goreng ukuran sedang. Hal kedua yang perlu kamu waspadai adalah zat aditif fosfat. Zat aditif ini memungkinkan protein untuk mengikat lebih banyak air. Ini berarti daging putih dalam sandwich akan tampak lebih empuk bagimu. Setiap bahan yang mengandung kata fos di daftar komposisi adalah zat aditif fosfat. Jadi, sebaiknya hindari saja. Hal terakhir yang harus dihindari adalah gula dan pati. Gak hanya pada ayam panggang, tapi juga hampir di semua produk makanan cepat saji. Ah, aku akui itu memang sulit untuk dicerna. Tepung jagung, gula, malt, semuanya ada dalam hidangan ayam panggang. Roti dan bahkan kentang goreng juga mengandung gula. Kemanapun mata memandang, ada gula di sana. Padahal, ayam yang dimasak di rumah mengandung 0 gram karbohidrat. Tapi sampel yang diteliti mengandung gula tambahan dan hingga 10% kalori dalam dada ayam berasal dari sana. Lalu apa pesan moral dari cerita ini? Kalau kamu termasuk orang yang peduli dengan kesehatan, mungkin sebaiknya carilah pilihan lain. Ada resep rahasia dari perusahaan seperti KFC dan Coca-Cola. Gak ada perusahaan yang mau membocorkan bahan-bahan yang membuat makanan mereka sangat lezat. Tapi dengan sedikit riset, kamu bisa mengetahui banyak hal.
Mau tahu rahasia kentang goreng McDonald's? Ini tertulis di situs web mereka. Mereka menambahkan perisa daging sapi ke dalam minyak gorengnya. Ini mungkin terdengar aneh, tapi ternyata cara ini sudah biasa dilakukan oleh para chef dan restoran. Sebagai contoh, lemak bebek juga sering digunakan sebagai penyedap rasa di restoran-restoran kelas atas. Aku pencinta kentang goreng, jadi aku menambahkan fakta lain tentang kentang goreng. Sayangnya, kentang goreng lebih asin dari yang kita kira. Para ahli menyarankan orang dewasa sebaiknya mengonsumsi tidak lebih dari 2.300 mg natrium per hari. Coba tebak berapa jumlah natrium dalam kentang goreng McD ukuran besar. Setidaknya 400 mg. Kentang goreng klasik dari Burger King mengandung 732 mg. Dan Five Guys lebih tinggi lagi dengan 962 mg natrium. Lain kali, mungkin kamu bisa meminta pegawai untuk mengurangi takaran garam sebagai solusinya. Bayangkan ini, kamu sedang terburu-buru, tapi perutmu berteriak, "Beri aku makan atau aku akan memengaruhi suasana hatimu dan membuat hidupmu sengsara." Agar bisa makan dengan cepat, kamu pergi ke restoran cepat saji. Kamu memesan burger favoritmu. Tampilan dan aromanya seperti baru saja diangkat dari panggangan dan disajikan. Padahal enggak, mereka punya beragam jenis pemanggang yang didesain khusus untuk bisa memasak daging dengan sangat cepat. Maaf harus menyampaikan kabar buruk ini, tapi efek panggangan yang sempurna pada burger bukanlah hasil dari alat pemanggang, melainkan ditambahkan oleh pabrik. Kalau ingin tahu seberapa bersih sebuah restoran, lihatlah di bawah saluran es mesin soda di tempat-tempat yang memungkinkanmu mengambil minuman sendiri. Ini dia, Inspektur. Kamu sudah memecahkan kasus ini. Berbagai penelitian menyebutkan jika mesin tersebut nggak dibersihkan dengan benar, es yang kotor dan terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan. Bisa jadi ada jamur atau bakteri di sana. Proses membersihkan mesin es tidaklah mudah. Hal yang sama juga berlaku untuk mesin es krim. Rumornya, mesin-mesin es krim itu nggak rusak, hanya saja para pekerja nggak punya waktu untuk membersihkannya dengan benar. Kapan waktu terbaik untuk mendapatkan makanan yang enak dan segar? Di sini ada dua pendapat, dan keduanya punya alasan yang bagus. Tim pertama merekomendasikan untuk menghindari memesan makanan panggang di restoran waralaba dari pukul 19 hingga lewat tengah malam. Banyak mantan karyawan mengatakan bahwa terkadang mereka menyiapkan taquitos atau hotdog sekitar pukul 4 atau 5, tapi masih menunggu untuk menyajikannya hingga tengah malam. Itu nggak sehat. Tim satunya mengatakan, sebaiknya kamu memesan antara pukul 11 hingga 13 atau antara pukul 18 hingga 20 untuk mendapatkan makanan yang masih baru. Karena itu waktu makan siang dan makan malam, akan ada perputaran stok dan kamu bisa mendapatkan makanan yang masih baru. Perusahaan makanan cepat saji punya trik pemasaran, desain, dan psikologis untuk memikatmu dan membuatmu memesan. Tapi, mereka nggak ingin kamu berlama-lama di dalam restoran. Kalau makan di tempat dengan pencahayaan temaram, di bawah lampu yang redup dan cahaya lilin, kamu pasti berlama-lama untuk menikmati makanannya. Sesuai namanya, kamu pun harus makan dengan cepat di restoran cepat saji. Mereka menggunakan lampu pendar dan pencahayaan penuh. Lantai dan mejanya pun memiliki permukaan mengilap yang membuat makanan terlihat bagus dan cerah. Ditambah lagi, musik yang diputar biasanya bertempo cepat dan keras. Ini dilakukan untuk mencegahmu menghabiskan waktu lama di sana. Meski begitu, mereka ingin memanfaatkan 20 menit pertama setelah kamu membeli makanan. Semakin cepat kamu makan, semakin lama waktu yang kamu butuhkan untuk merasa kenyang. Para ilmuwan mengatakan dibutuhkan waktu sekitar 20 menit bagi perut kita untuk memberi sinyal ke otak kamu sudah kenyang. Memang baik untuk makan di tempat yang bersih, tapi sebagian besar perusahaan ini menggunakan produk pembersih dengan kandungan bahan kimia yang sangat keras. Katakanlah staf membersihkan tempat tersebut di akhir shift. Mereka mengelap mesin soda dan permukaan panggangan. Lalu kamu datang pagi-pagi sekali keesokan harinya. Kamu mungkin masih bisa mencium bau bahan kimia tersebut pada makananmu dibandingkan dengan pelanggan lain yang datang ke sana di siang hari. Patty vegan bisa jadi nggak 100% vegan. Yang kumaksud adalah pemanggangnya, bukan dagingnya. Di sebagian besar restoran waralaba, burger vegan dimasak di atas pemanggang yang sama dengan burger daging.
apa kamu punya rahasia restoran cepat saji yang ingin kamu bagikan? Ceritakan pada sesama penggemar Sisi Terang di kolom komentar.